ini ada adik-adik yang jualan, adik-adik masih SD, dia jualan ikan kupang. Halo Sobat Aji, saya si Black. Saya Putu Lobang. Sekarang saya sama Aji mau melihat dagang ikan cupang yang lagi ngetrend sekarang. Yang lagi ngetrend, yang harganya sekarang sudah melonjak naiknya. Ikuti saya terus, saya akan lihat sama nawar-nawar ikan cupang. Oke. Mana ikan cupangnya? Beli ikan cupang, mau lihat nih. Mana yang paling mahal mana? Yang paling mahal. Berapa? Kok bisa mahal? Ya karena ekornya. Apa kelebihannya? Ekornya ini kalau kepat tuh bagus ya, Om. Oh, kayak gitu ya. Kayak kipas ya. Berapa laku? Tiap hari berapa laku? Tadi berapa? Tadi 10. Wih. Tadi ada berapa? Banyak dapat uang. Iya. Ini usaha sendiri apa bapak apa orang tuanya? Nah, berempat gitu. Karena apa usaha ini? Karena corona apa gimana ya sekolah? Karena tren cupangnya loh. Ini paling mahal nih. Berapa harganya? 30. Kalau yang ini? Ini 25. 15. Sama tempatnya apa ikannya aja? Ikannya aja. Oh. Kelas berapa, Rik? Saya kelas 5. Ini? Omnya YouTuber. Apa channel-nya? Haji Krishna. Mau dibeli sama Haji Krishna gininya, ikannya? Mau dibeli ini? Mau. Yakin? Ya, nanti tak panggilin lah. Tak panggilin ya, Haji Krishna ya? Yuk, panggilin, Abdu. Yo, Ji. Kita lihat ikan cupangnya. Ikan cupang itu apa sih? Sejenis ikan kecil-kecil tapi warna-warni bagus. Berapaan satu? Ada yang 25, ada yang 15.000. Oh, yang anak-anak kecil itu ya? Iya, iya, Ji. Yang jualan anak-anak kecil kan? Iya, iya, Ji. Mana tempatnya? Di sana, Ji. Oh, lihat anak-anak yang punya inisiatif jualan ikan cupang, penasaran apa sih ikan cupang itu? Ji belum pernah lihat ikan cupang. Tapi Ji sering lihat di media ikan cupang itu lagi ngetren. Tak lihat di mana-mana sekarang lagi apa ya? Orang pada jualan ikan cupang. Cupang, ikan cupang. Yang mana namanya ikan cupang? Hah? Kok ada ikan cupang ada dupa? Hah? Yang jualan dupa siapa? Oh, yang jualan dupa. Ya, ini ikan cupang langsung jual dupa. Oh, ini ikan cupang itu yang mana? Iya, semua di utamanya. Dia bisa besar? Tidak, sampai 5 cm. Hah? Sampai 5 cm aja. Oh. Nggak bisa lebih dari 5 cm? Nggak, gini semua. Beda-beda warnanya? Beda jenis juga. Ini berapaan? 15. Pakai air apa ini? Air ketapang. Apa itu air ketapang? Air ketapang itu direbus katanya. Ketapang. Pakai pH air. Oh, pakai pH. Biar air pH-nya turun. Oh, ini. Ini makanannya. Gentik bisa juga. Ini anak-anak kreatif sih. Gentik ini makanan ikan kupang. Ikan cupang. Ya, apa ini? Jendek apa? Telet apa? Oh iya. Ini kapu-kapu kan? Iya. Dikasih di airnya tuh. Ini dikasih di sini. Oh, taruh buat tempat berteduh ceritanya. Oh, ini namanya bener di sini namanya kapu-kapu ya? Ini kapu-kapu namanya. Setiap hari ada yang beli. Berapa? Berapa dapat jualan? Tadi 10 ikan. Woi, 250 dong. Ya. Ini ikan. Di mana ininya ngambilnya? Ada yang kadang beli di Instagram. Woi, hebat. Dapat lelang.
Ah? Lelang. Oh, orang jual. Ya. Oh, beli. Hebat ya. Udah lama jualan. Udah berapa lama jualan? Baru. Hah? Udah berapa hari, dari kapan jualan di sini? Baru. Awal-awal enggak ada yang belanja dong. Berapa hari baru buka enggak ada yang datang kok? Ada beberapa, ada dua orang. Tapi nak kamu aja ya. Harus sabar ya. Ya. Terus kalau dupa ada yang beli? Enggak. Berapa jual dupa satu? 20.000. Belum ada yang beli ya. Kenapa punya inisiatif jualan gini? Sampai nyari bekal uang sendiri. Oh gitu ya? Minta. Oh, selama ini minta sama orang bapak ya? Berapa dikasih uang? Terus sekarang? Sekarang udah nggak minta? Udah punya uang sendiri ya? Tapi om bawa baju tapi kegedean, mau? Tak kasih baju kaos mau, tapi kegedean dikit nggak mau? Mau? Saya kecil-kecil aja kasih, ada yang kecil. Ini ada adik-adik yang jualan nih, adik-adik masih SD, dia jualan ikan kupang. Nah ini harganya berapa? 30. Ini 30.000, ini 25. Sekarang Ji beli dua sekalian buat anaknya Ji. Sekaligus Ji mau bagi-bagi kaos kepada adik-adik yang jualan di sini. Tapi ini contoh yang luar biasa. Sambil sekolah, begitu libur dia jualan ikan cupang. Dan yang ini ada cewek satu jualan dupa ya. Jualan dupa. Kita beli ikan cupang sama beli dupa. Udah pasti kita bantu-bantulah buat adik-adik ini biar semangat ya. Luar biasa ya. Ayo, halo sobat Aji, kalau yang mau beli ikan cupang jangan lupa mampir Jalan Ayam Uruk nomor 11. Di sebelahnya lampu merah sebelum pasar Kreneng. Coba kegedean enggak? Coba buka dulu. Buka dulu. Enggak tahu. Mahalan bajunya daripada ikan cupangnya. Ayo pakai, ayo foto bersama sama Om. Ya, di sini. Om di situ. Ayo foto. Pegang ikan cupangnya. Yuk. Ayo ikan cupang, bagi yang beli. Banyak yang beli ntar nih. Terima kasih Aji Krisna. Bagi-bagi. Ya. Oh, Ji. Oh, ya. Salam. Yuk. Semangat ya. Semangat, deh. Yuk. Dah. Ya, ini semoga laris manis. Ya, semua niki sarang Aji oleh-oleh Krisna. Beliau juga bisa mempromosikan anak-anak sini supaya kelihatan di YouTube untuk berbelanja di Ayam Uruk, karena anak-anak sedang libur, dia berusaha untuk berjualan untuk ada dipakai untuk kegiatan sehari-hari ya? Sehari-hari, terutama untuk bekalnya dia ya, sendiri. Benar. Oke, gitu guys, terima kasih. Saya sudah ada di dagang cupang yang ada di Jalan Ayam Uruk nomor 11A dekat lampu merah. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Kita mau ketemu sama petugas apa? DLHK. DLHK. Tahu DLHK? Singkatan dek apa namanya itu? Artinya itu. Petugas bersih-bersih lah. Petugas bersih-bersih. Di kota jalan, mana? Luas jalan Denpasar ya. Ayam Uruk. Denpasar ini, wilayah Denpasar. Tadi nanti kita akan memberikan sesuatu untuk petugas-petugas tersebut. Oh, sesuatu memberi, kita bagi-bagi t-shirt. Ya, untuk memberi semangat ya. Untuk bagi-bagi t-shirt lebih semangat bekerjanya. Oke, ikuti terus perjalanan kita sama Aji. Udah lama ini. Dari tahun lalu ya, gantiin bapaknya dari tahun 2017. Kenapa bapaknya? Pensiun. Oh, ibu tenaga kontrak apa pegawai ini? Kontrak. Oh, bapaknya pensiun, ibu gantiin. Pensiun. Oh, ibu dari 3 tahun dong? Ya, dari Agustus 2017 saya masuk. Ya, 3 tahun. Terus jam segini masih bersih-bersih? Ya, jam siang, shift siang. Oh, ada berapa shift, Bu?
orang pagi sampai jam berapa? Dari pagi jam berapa? Kalau kayaknya mulai jam 6 sampai jam 9. Hmm. Berarti masing-masing ada wilayahnya, Bu? Ada, ada. Wilayah Ibu dari mana? Dari mana ya, Pasir Gapa, Lampu Merah itu. Lampu Merah, terus? Di mana? Pasir Gapa. Oh, dari Lampu Merah yang satunya lagi. Oh, kiri-kanan. Kiri-kanan. Habis itu ada nyambung lagi? Ya, di sana ada nyambung lagi. Oh. Ada yang di yang batu juga ada. Oh, nanti terus muter gini, kiri jalan, dan itu kanan jalan gitu? Oh, iya. Setiap hari tugasnya Ibu di sini? Dari enggak ruling, enggak rubah-rubah. Dari pertama kerja dan bapaknya di sini sekarang saya. Berarti Ibu asli mana? Ya, dari Terobosan. Wih, jauh sekali, Bu. Tapi tinggalnya? Tinggal Ibu di mana? Tinggalnya di sana. Di Terobosan. Oh, tiap hari. Tiap hari sini ya. Oh, bawa motor. Enggak, bawa sepeda kayu. Hah? Ibu udah berkeluarga? Anaknya umur berapa? 7 tahun. Oh, 7 tahun. Oh. Bapaknya sekarang di mana? Istri, suami? Udah ditinggal sama suaminya. Tapi selain kerja gini, Bu, ada kerja tambahan lagi? Capek, Oh, sekali ini termasuk ini Bu nyapu juga? Ada bagian pertamanan. Oh, Ibu bagian sini. Jalan aja. Oh, jalan luar sama jalannya. Ya. Coba saya bantu nyapu gimana sih? Woi, Ibu tugasnya ini. Iya, ajarin saya, Bu. Oh, nyapu yang gini-gini. Oh, yang di sana bukan Ibu punya. Berarti yang Bu gini ya, Bu ya? Berarti yang ngambil-ngambil yang di pinggir ini aja. Tapi kan nah, Bu, kalau ini apa nyapu ini kan ada musim hujan musim panas, sekarang kan musim hujan musim panas, mana lebih enak musim hujan sama musim panas? Enaknya itu musim ini mah musim panas sebenarnya. Hah? Kalau musim hujan itu sampahnya lengket ya. Oh, enakan musim panas ya, kalau musim hujan itu lengket sampahnya, apalagi kalau ada angin ini biar panas betul di sini. Oh gitu ya, setiap habis nyapu pasti ada sampah ya, kan jatuh yang kuning-kuningnya. Ada ini nggak, Bu? Di periksa nggak? Dicek nggak di kalau mau petugasnya, atasannya? Oh, atasannya. Oh, dicek ya. Terus pas tadi kan misalnya gini, kan udah bersih, tahu-tahu hujan. Begitu hujan kan sampahnya banyak. Ya mau gimana lagi, masa mau ditungguin ya pulang-pulang gitu. <tinggal. laughs> Ya, ini apa ya? Ini acara spontanitas, tidak ada acara program buat konten, nggak ada. Tapi kebetulan pas kita beli ikan cupang. Lihat ibu-ibu apa namanya? Dlhk. Apa namanya? Dlhk nyapu jam segini, kan siang nih jam 1 lebih lah, malah panas ya. Ternyata dia set siang. Set pagi jam berapa, Bu? Dari jam berapa? Jam 6 sampai jam 9. Jam 6 sampai jam 9. Ibu jam 9, Dewi jam? Kalau Ibu jam berapa sampai jam berapa? Kalau paginya atau? Nah, Ibu kan siangnya. Sekarang enggak. Dari jam berapa? Jam 1 sampai jam 4. Oh, baru mulai ini ya? Ternyata 2 set. Kalau malam enggak ada, Bu? Enggak ada. Oh, malam kira ada 3 set. Ada yang udah malam. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Semangat, Bu. Ya. Ya. Yang penting bekerja, apalagi masa pandemi. Itu ada kaos, Bu. Ya. Terus minta uang 100.000. Berapa? 100.000. Ini dari Haji, dikasih uang makan 100.000. Makan, Bu. Semangat, Bu, ya. Semangat. Salam sama anaknya. Ya. Hai, guys. Kita akan samperin lagi petugas DLHK selanjutnya. Karena setiap ruas jalan pasti ada petugasnya. Tadi dari jam berapa tugasnya, Bu? Dari jam 12. Sampai jam 4. Ini saya ada ini hadiah buat Ibu. Ini dikasih kayu. Oh, ini dari Krishna. Haji Krishna. Dari Haji Krishna yang punya oleh Krishna oleh-oleh itu. Ya. Sama ini uang tali kasih dari Haji Krishna. Pakai.
Ya, ya. Biar semangat, Bu. Biar semangat. Terima kasih buat Haji Krishna. Ya, semangat, Bu, ya.